Saya kira nanti akan didominasi oleh tim Arema ya sebagai tuan rumah ya pada sore hari ini. Dan Bung Feril juga mitra olahraga di rumah, pertandingan babak pertama sudah dimulai. Ya, masih kita nantikan para pemain tim Singoedan untuk membongkar pertahanan Persijap Jepara. Emalu Serge kali ini kerjasama dengan Erol. Bung Carlos tadi, namun bola masih dikuasai oleh Fiuman Utina di dalam kotak penalti. Umpan crossing. Namun tidak ada satupun kaki yang coba menyontek bola ke kita bisa dalam lihat gawang. Kombinasi ini bagus, sangat-sangat yep. Bagus, sangat-sangat perfect ya. Ranto Ita. Spesialis bola mati milik Persijap Jepara, sudah dilakukan tadi. Lalu tajam. Ya, tidak mampu diantisipasi oleh rekan-rekannya di dalam kotak penalti Arema Malang. Kehilangan banyak pemain pilar. Betul, ini yang menjadi bahaya. Ah, sementara kita saksikan Franco Hita. Lagi, masih gagal. Franco Hita langsung dipotong tadi, empat kali. Saya kira jatuhnya yang tidak enak. Dari sektor kiri pertahanan Persijap Jepara, Arema kali ini. Oh, yang handball. Tegas sekali kita saksikan. Vicky Pangerapan untuk titik Vicky. Dan kita lihat ekspresi dari seorang Benny Dolo. Ya, satu kesempatan emas bagi tuan rumah Arema Malang untuk unggul sementara atas Persijap Jepara. Namun kita nantikan karena eksekusi tendangan penalti belum dilakukan. Sontekan umpan terobosan maksudnya dari Firman Utina tadi. Mengenai tangan kiri dari kapten sebelasan Edward Isir. Danang Wiat Koko Dano. Hanya berdiri Danang Wiat Koko. Menatap lajunya bola yang dilepaskan oleh Aris Budi Prasetyo. Dan langsung menusuk di sudut kiri. Sekarang gawang dari Danang Wiat Koko. Hingga demikian Arema Malang sementara unggul 1-0 atas Persijap Jepara. Baik sekali. Franco Hita. Oh, baik sekali kita saksikan Firman Utina di dalam kotak penalti sudah. Firman Utina masih menyamping dari sisi gawang Persijap yang dikawal Danang Wiat Koko. Kita bisa lihat ya bahwa pada saat-saat tertentu akan ada satu manuver yang langsung menusuk. Salah satunya ini. Erol. Erol efek Siba, tidak ada pengawalan. Kita saksikan. Oh, Emalu Serge. Masih kita tahu ya sih. Melambat namun sesekali melakukan tusukan-tusukan yang berbahaya Bung. Ya. Dan baru saja kita saksikan buktinya. Dan itu akan kita lihat ya bahwa bagaimana kombinasi yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema di mana mereka pada momen yang tepat baru melakukan passing. Yap. Pada saat yang tepat, momen yang tepat melakukan shooting ke sudut yang tepat.
Jadi mereka harus lebih sabar, lebih konsentrasi ya. Ini akan meningkatkan motivasi mereka sendiri nanti ya. Lagi kita saksikan dua bomber sekaligus. Long offside. Malu sekali. Buru-buru dan terlalu bernafsu tadi. Harusnya kita mendapat bola itu ya. Kita lihat. Kanan kali ini Franco Ita. Wow. Untuk kita saksikan Persija Jepara. Ya. Selain bola tadi masih menyamping, lebih dulu hakim garis Dadang Sutisna. Lagi serang balik cepat sekali. Kali ini Arema Malang. Franco Ita. Kali ini kita saksikan Franco Ita yang bernafsu untuk membobol gawang lawan, Bu. Sementara di sisi lain ada Emalu Sergei. Kita lihat dulu. Irman Utina langsung dalam kotak penalti. Oh, cukup berbahaya, kita saksikan. Lihat lebih dulu. Ini pelanggaran tadi. Dia melakukan dengan kiri, kaki kiri mungkin lain lagi. Lagi datang, Bu. Lemah saja tadi dan tepat dipelukan Danang Wiatmoko. Sadis. Siap ada di nomor satu di antisipasi dengan baik oleh Kurnia Sandi. Dan akhirnya masih diberikan lagi. Edward Isin. Emalu Serge. Kita saksikan, Bung. Saya kira inilah buah dari kepercayaan diri, Bung. Antisipasi ancaman dari Arema Malang. Bahaya ini. Tangan langsung. Oh, Serge ternyata. Ya. Telah tapi pasti mendekati daerah pertahanan Persija Jepara. Errol, kita saksikan cukup berbahaya. Malu Serge. Ita di sana. Franco Ita shooting langsung untuk Carlos. Ita lagi. Danau. Franco Ita. Inilah bomber asal Aceh sedang Franco Ita memamerkan satu bergambar sendiri dan di pangkal lengan kanannya usai mencetak gol ketiga Arema Malang ke gawang Persija Jepara. Sebuah situasi yang memang sangat-sangat berat untuk tim tamu Persija Jepara. Kita saksikan dalam tayangan ulang. Iya. Setelah bola tendangan Jokaros tadi membentur kaki salah seorang pemain Persijap Jepara, ribuan langsung tadi, tendangan voli menusuk sisi kiri gawang dari Danang Wiatmoko. Saksikan dulu, Rasmo ya tadi baik sekali. Firman Utina. Lagi kita saksikan upaya gagal, namun juga bagaimana upaya penyelamatan dari para pemain Persija Jepara juga nyaris membobol gawang sendiri, Bung. Peter Diakma tadi, Bung. Nyaris membobol gawang sendiri ya. Kita bisa lihat ini. Ya. Ini beda sekali pada saat pertandingan bukan melawan. Cukup baik.
Ya, dan akhirnya Hasim Seki mengirapkan di tanda belakang pertandingan antara Arema dengan Persija Jepara 3-0.